daripada 2015 ada, 16 ada, and also dari 2014 pun ada, 13 and 12. 12 paling last, paling lambat sekali, paling awal sekali 2012 lah. So we're gonna start dengan yang 2016-17. Okay, this is the question. Okay, consider the following reaction scheme. Okay, dia bagi reaction scheme. So soalan dia, kalau kamu tengok, soalan dia boleh bagi dalam bentuk yang macam ni, yang dalam bentuk scheme macam ni, atau dalam bentuk ayat-ayat macam ni yang pendek-pendek. Ni scheme lagi sekali dia bagi. Alright, and then yang ini dia bagi ayat macam ni. Okay, panjang begini. So nanti kita akan try dua-dua lah. Okay, oh ni saya sudah tulis. Okay, tidak apa. Okay, let's start now. So consider the following reaction scheme. Okay, CH3 dia bagi L, dia bagi Q, dia bagi M, N, R and everything lah. So draw the structures of N and give the reagents Q and R. So dia minta N dulu and then Q dan R. So Q and R. Okay, let's start with this one first. Kat sebelah sini. So you are given with M. M is, kita tengok, terus fokus kepada functional group dia, which is aldehyde, of course. Very obvious di sana, aldehyde. So, untuk selesaikan soalan ini, what you need to do is, okay, kamu tengok ni, apa yang dia buat di sini adalah H2O, H2O. Oh my God, this is not in your syllabus, I guess. Is this in your syllabus? I don't think this is in your syllabus, ya, guys. Ini adalah reaction of carbonyl dengan hydrolysis, ya. Hydrolyzed with water and acid. So, yang ini sepatutnya not in your syllabus. Okay, so kita tidak perlu jawab lah. Kalau kamu mau jawab pun untuk info saja, ini sepatutnya kalau dia react dengan ini, water, dia akan masuk H dan OH. Okay, so what's gonna happen is the carbon double bond sana nanti, C double bond OH tu, begini jadinya. Okay, so this is your... Can see, yeah. So this is what your C double bond O CH2 CH3 kan. This is what it look like. Okay. So apa jadi? Look, focus on this. This part here. Apa yang berlaku adalah dia akan remove ni. Okay, dia akan jadi single bond O, and then dia akan tambah H di sana. Di bawahnya akan jadi OH. Itu yang akan masuk. Okay. And this is called gem diols. Okay. So ini bolehlah buat reference untuk kamu punya PST nanti. Gem diol nama dia. Sebab dia adalah diol yang mempunyai OH di karbon yang sama, gem diol. But again, this is not in your syllabus this year. Dia sudah potong dari syllabus kamu. Okay, moving on. Give the reagents Q and R. So Q and R. Okay. So sekarang daripada karboksilik, daripada sini, kita nampak CH3, CH2. Kalau kita lukis balik ni sebenarnya adalah, this one if you draw it back, CH3, CH2, okay, C double bond O, OH, okay. Saya terbalik-balik, saya dia macam ni. Okay. Ini dengan ni sama kan? Yang ini dia salin balik sejak, part ini dia salin balik sejak. Okay, this adalah part yang dia salin balik sejak. Tiada perubahan pun di sana. So inilah yang akan melalui perubahan kan? So agak-agak daripada ini ke sini, nampak O double bond O tiada masalah di sana. Yang berubah adalah H menjadi OH. So what do you think this reaction is? Q tu apa sebenarnya, guys? Apa reaction yang berlaku di sana? Do you guys know? Oxidation. Oxidation. So apa oxidizing agent yang kita boleh pakai? KMnO4. Yes, KMnO4, habiskan H plus dan heat. Habiskan begitu. Okay. Yes. Selain daripada itu boleh pakai K2Cr2O7, H plus heat juga. Okay, it's up to you lah mana-mana kamu mau pakai. Alright, so that's Q. Okay, Q is settled. Now R, kalau tengok R pula. R, oh again, this is not in your syllabus juga R. Sebab ini jadi ini pula. Okay, basically, apa yang berlaku adalah yang masuk adalah H. Nampak ni kan, double bond O. Okay, just focus on this. Tips dia tengok ni sejak. Bahagian ini je yang berubah. Ini kan sama, tidak berubah. Okay, this part yang tidak berubah. Jadi tengok yang sini siapa yang berlaku di sini. Double bond O jadi O dan CN. OH dan CN. Jadi yang masuk adalah H dan juga CN. Jadi yang masuk adalah H dan CN. Dan dia punya reagent adalah, kalau H dan CN masuk, dia punya reagent adalah KCN dan
H3O plus itu yang masuk. Okay, itu reagent dia yang masuk kalau H dengan CN. Okay, but again this is not your syllabus. This for PST nantilah. Okay, okay guys. Ini R, okay. Ini N. Okay, N. Okay, so let's go to B. Compare the boiling point between M and L. M dengan L, boiling point. Aha. So M adalah ini, L adalah ini. So boiling point yang beza antara semua dua ini adalah satu adalah aldehyde, satu adalah carboxylic acid. So ada tiga markah. Compare M dengan L, explain. So compare itu satu markah, explain dua markah. So siapa lebih tinggi guys, M or L? Boiling point dia. L. 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 Why L? Because it can form more hydrogen bonds. L, okay. L has higher boiling point than M. Okay. Why? Because it can form more hydrogen bonds. Yes, betul. It can either use the word more hydrogen bond. Okay, saya buat H bond saja ya. Ringkasan, H bond or stronger. Okay, more ataupun stronger hydrogen bond. Okay. Lagi? Belum habis lagi? Baru satu markah. Ada satu perkataan yang kamu kena pakai. Apa keyword yang kamu kena tambah? Between it molecules. Boleh. Okay. 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 True. Between molecules. Okay. Apa dia? Ada satu perkataan sebenarnya. True dimerization. Yes. Yes. Ini kan stronger ni. L can form stronger. Okay. Ataupun tidak payah pakai stronger ni. Boleh terus pakai perkataan ni dekat sini. Okay. Keyword yang kita mau adalah dimerization ataupun dimers. Okay. Okay. Either you said about okay, ini satu markah sudah. Okay. Ini satu markah and then ini satu markah. So either you talk about dia punya keyword adalah dimers, dimerization ataupun dimers. So you can either say true dimerization atau you can also say L can form stronger hydrogen bonded dimer. Okay. Ya. Yeah. Strong hydrogen bonded, hydrogen bonded dimers. Ini pun ataupun ini. Or this one. Satu markah. Okay. So keywordnya adalah ini dan ini atau ini dan ini. Okay. Alright, boleh guys. So A dan B settle. Now let's go to the next one. I hope that's clear, yeah? Okay, let's go to C. State the observation and write the chemical equation when M reacts with tolens reagent. So, okay, tolens. And then suggest one chemical test that can be conducted to confirm the presence of functional groups in M. So, tiga markah. So, ada tiga soalan di sana. First kali, observation dan juga write chemical equation untuk M dengan tolens. So, let's write it out. So, C. Okay. Kita ada siapa ni? Tolens. Okay, sorry. Ini adalah C double bond O H. Okay. This is the structure of M ya. Yeah? Okay, react dengan tolens. Tolens punya ni adalah AG dalam bracket NH3 tutup bracket 2. Okay, and then ini bracket begini kotak and then plus. Okay, and then dekat atas tu ada NaO ataupun OH minus. It's up to you, natural sensitivity OH minus dah ya. Okay. Alright. And then product dia akan jadi ini tolerance ya guys. This is tolerance by the way. Okay. Okay, so product dia adalah ini lukis balik yang ini.
So double bond O akan jadi stay double bond O, H akan jadi O minus. Okay, so you can, okay, to be safe, okay, kalau kamu pakai H minus, O minus lah. Kalau kamu pakai di sini na O, okay, kamu boleh, okay. Di sini saya buat pembetulan ya guys, okay, bukan pembetulan lah. To be safe, selepas kami check dengan buku international and buku yang dijadikan rujukan untuk BMKPM, it is much safer if you put O minus saja, tak payah tambah di hujung untuk apa-apa lagi. Boleh? Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just put O minus. Okay, cukup. Because that is not apapun sebenarnya dia akan dapat soluble salt sebenarnya. Dia beritahu ini adalah soluble salt. Okay, garam larut. So, tidak perlu kisah pasal dia. Yang kita kisah adalah untuk tolerance, produk yang kedua ni yang kita mau tahu iaitu kita akan dapat Ag solid. Ataupun Ag precipitate. Saya buat begitu ya. Fahamkan simbol ke bawah tu? Or you can put Ag solid. S. Okay. Either one lah. Sebaik clear sikit. Or Ag solid. Okay. Alright. Okay. Oh, ini adalah equation. Semua ni lengkap baru satu markah. And then observation dia. Apa observation dia guys? Apa observation silver dia guys? Yes. Precipitate. Okay, silver mirror precipitate. Form okay. On the wall of test tube. Yes, form on the wall of test tube. Okay, and that's your one mark. Okay, and then suggest one chemical test that can be conducted to confirm. Okay, to confirm yes, functional sir. Group in M. So, apa functional group dekat M? Sir, sorry. Ya. Yeah. Yang reagent untuk tolen test ni boleh pakai NaOH juga kah? Boleh. Boleh letak NaOH di sini. Tapi yang dekat produk itu nanti just tulis O minus. Yes, tulis O minus. Okay. Okay, betul. Okay, sir. Thank you, sir. So sekarang kita decide kalau kamu buat OH minus kah, NaOH kah, tulis je O minus. Just to be safe. Okay. Sebab ada book international semua diorang terima O minus di sana. So yang lain tu macam masih di apa, ada yang persoalkan. Ialah biasalah kan, buku-buku ni ada banyak ni. Dan this year dia punya reference adalah buku Wade 8th edition. So I have to update again. So it's supposed to be dia, kalau ikut tahun ni dia pakai O minus saja. Itu je lah. Okay. Okay. So at least kalau kamu jawab tu nanti dalam exam, we can fight that you actually refer to the answer. Okay, to the book. Okay. Alright, so ini so just one chemical test to confirm the functional group. What is the functional group guys? In M? Carbonyl. Yes, it's carbonyl. So what would be the chemical test kalau mau confirmkan carbonyl? Brady's test. Brady's test. Yes. Dia suruh suggest sejakan. Dia tidak suruh. Okay, suggest chemical test to confirm carbonyl. Okay. Namanya adalah Brady's test. Okay. So, disebabkan dia satu markah saja, so bagi nama saja. Don't have to explain. Okay. Kalau kamu nampak dia ada banyak markah, dia baru kamu explain. Okay. Paham ya guys? Sir? Ya. Yeah. Kalau yang observation tu kan, sir? Ya. Yeah. Kalau saya tulis silver mirror precipitate form saja, diterima kah, sir? Okay. Sebenarnya sebaiknya bagi tahu pasal ni on the wall of test tube, sebab dia special silver mirror ni dia bukan mendakan biasa. Dia memang kalau kamu buat dalam lab, kamu betul-betul akan dapat dia macam when you hold the test tube at the end of the test tube tu kan, bila kamu hold test tube dekat hujung tu, kamu boleh nampak muka kamu. So that's the special thing about the silver ni. Tapi kalau dari segi jawapan tu, how can I say? Bergantung kepada pemeriksa. Kalau dia bilang, bolehlah dimaafkan, dia bagi. Kalau tidak, dia mau juga perkataan on the wall of test tube. So it depends. Ada certain tahun, dia insist mau perkataan ni, on the wall of test tube. Ada certain tahun,
Dia bilang dah apa, sampai sini pun diterima saja. Ha. So, kalau boleh jawab full. Kalau kamu terlupa, apakan daya? Okay? Alright? Okay. So, that's it untuk soalan 2016-17. Okay. Kita move on kepada soalan seterusnya ya, guys. Now, 2015-16, okay? Question number 2, 15-16. Let's resize this one. Okay, mari kita garis dia dulu. Okay, now, let's have a look. C and D are straight chain, okay? Straight chain isomeric carbonyl compounds with molecular formula C5H10O. Saja dia bagi tahu. Compound C reacts with acidified KMnO4. Write the chemical equation involved. Okay. Okay. C5H10O. So apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? So kalau kita lukis ni, okay, satu, kalau kita tengok ni formula dia, ini adalah CnH2NO. Okay, macam mana saya mahu tahu ini apa? Ini kebetulan kita tahu ini chapter carbonyl kan? So kita tahu ini mesti carbonyl compound. Tapi actually dalam soalan sudah, lupa. Dalam soalan dia beritahu pula. Isomeric carbonyl, dang. Sudah carbonyl lah kan? So kalau carbonyl kamu lukis ya. Dia straight chain. So lukis 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon. Okay, and then begitu saja. Okay. So ada dua option. Satu, letak dia di hujung. Mungkin dia begini, aldehyde. Boleh jadi juga dia begini, lurus, 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 5. Mungkin dia di sini, dia keton. Oh, boleh jadi juga dia seperti ini. Okay. Alright, so I don't want you to actually menekan-nekan ni semua. What you have to do is, okay, kita tengok. Look at the clue yang dia bagi. Mana sudah? Ay, mana kau? Okay, look at the clue yang dia bagi. Yang pertama, untuk C, dia reacts with acidified KMnO4. Acidified KMnO4 ni apa guys? What do you know about acidified KMnO4? Oxidizing agent. What is this? Exactly. Dia adalah oxidizing agent. Dia adalah oxidizing agent. Maksudnya, kalau C react dengan oxidizing agent, what does it mean? C can be? Oxidized. Can be what guys? Oxidized. Okay. Sekarang kalau kita tengok kemungkinan-kemungkinan, okay. So dalam carbonyl cuma ada dua aja kemungkinan dia. It's either ketone or aldehyde. So between these two, mana satu yang boleh oxidize? Aldehyde. Jadi, confirm lah C itu adalah aldehyde kan? Jadi, kalau mau lukis aldehyde yang straight chain, kita tahu kalau aldehyde dia punya functional group mesti berada di mana? Di? Di hujung. Jadi ini je kemungkinan yang ada kan? Tiada benda lain sudah. Jadi inilah dia punya C. So that is C. Okay. Belum selesai. So ini adalah lihat kamu. And then kamu terus react dengan acidified KMnO4. So KMnO4. Okay, tambah H plus. Kasih lengkap lah, ada heat kan? Chemical equation memang ada heat. And then jangan lupa. Apa jadi? Ting. Double bond O kekal double bond O, tapi H menjadi OH. Okay. Dan itu saja. Tiada side product ya guys. Oxidation ni tiada side product. Jangan tiba-tiba ada side product pula. Okay. Alright, so demo chemical equation saja. Okay. And then there you go. Markah kamu adalah reagent, sorry. Ini betul dan complete yang ini betul. So satu markah. Satu markah. So you got 2 marks. Okay. Alright. So B. Compound D gives yellow precipitate. Nah, apa dia cuba cakap ni? Yellow precipitate when reacts with iodine in aqueous sodium hydroxide. Ano nang sinasabinya? Ini apa ini? Apa itu guys? Apa itu iodine in aqueous sodium hydroxide? What is that? Iodine. Iodine. Yes, betul. Tiada benda lain di sana. Iodoform lah itu. Okay. So, iodoform test. Okay. Apa kegunaan iodoform test? Apa yang kita tahu pasal iodoform test? Kalau oxidizing agent, kita tahu bahawa C itu aldehyde. Jadi, kalau ini menunjukkan D itu apa, guys?
Iodoform test untuk apa? Identify methyl. Dia ada identify methyl, methyl apa? Ada dua, methyl karbonil atau methyl karbinol kan? So ini adalah karbonil, so ini methyl apa ini? Methyl karbinol kan? Methyl karbonil kita mau tulis? Karbonil. Methyl karbonil. Yeah, so dia contain methyl karbonil. Okay, now okay, kita tahu dia ada methyl karbonil. Jadi apa saya akan buat adalah saya coba lukis balik di macam mana? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Saya mau satu tu jadi metil. Jadi saya ujung ni saya jangan kacau. Saya biarkan di sana. Ada metil. Jadi ada karbonil di sini. Double bond O. Okay, cuba saya cek balik. Look at this. Dia ada metil, ada karbonil. Dan I don't care whatever di sana. Okay, let me just remind you. Metil karbonil mesti begini. Ada C double bond O and then ada CH3. And I don't care whatever here. Ting, ting, ting. Ini metil karbonil ya. Okay. Okay. Oh, satu lagi lah. Kita terus tambah revision. Kalau metil karbinol, kalau metil karbinol ataupun yang alkohol punya kan. Karbinol. Tengok, beza dia. Beza di antara metil karbonil dengan metil karbinol. Kalau karbinol, dia ada C, CH3, metil, OH. Okay. Can you guys see it? Apa? Mau dikasih kecil sikit. Okay. Begitu. And then dia ada H. And then dia ada H. And then dia ada whatever di sana. Nampakkah guys? Dia kalau metil karbinol dia ada C. Okay, C. OH. CH3. Dan H. Dia mesti ada ini. Ini kalau metil karbinol. Alkohol. Kalau metil karbonil simple. Metil karbonil. And whatever. Methyl, carbonyl, whatever. So that's your methyl carbonyl. So back to this. So ini adalah methyl, carbonyl, whatever. Okay. Jadi that's D. Okay, react dengan apa dia bilang? Iodine, I2. In aqueous NaO, aqueous sodium hydroxide. So you have to put aqueous, N-A-O-H, aqueous. Okay. And this one doesn't require heat by the way. Just terus saja. So apa yang berlaku adalah kita salin balik yang ini. Okay, double bond O. Okay, double bond O maintain. Okay, sekarang. Okay. Apa yang berlaku adalah this one akan jadi O minus Na plus. Sebab dia pakai NaO. And then tambah dengan CHI. So ini adalah precipitate anda. Selesai. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, sir. Boleh, sir. So, this one is one mark and of course produk ini semua satu marka. Okay. Okay. Ini kasih dekat sikit lah. Ini di sini. Eh, alamak. Ini kasih dekat sikit nih simbol nih. Okay. Alright, so settle number two. So ini dua marka saja. Okay. Let's go to question three. Okay. Kalau ada soalan terus tanya ya. Okay. Alright. Okay, let's go to question three. Reactions of acetophenone T is shown below. Okay. Draw the structure of P, Q, S, and U. So P, Q, S, and U. All right. Give the reagents R. Okay. Suggest a chemical test to differentiate between T and benzaldehyde. Okay. State the observation and write the chemical equation. So, wow. So ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 marka di sini. And then chemical test 6. Observation 7. Rekomendasi 899. Okay, ngam 9 marka. Alright, so let's go now. Let's start. So first kali kita tengok ini adalah T. T dia react dengan H2OH plus. Oh, sekali lagi ini adalah yang out of syllabus tadi saya bilang. So, okay, so saya terus bagi jawapan saya yang ini. Okay, dia salin balik ini. So apa yang berlaku adalah ini CH3 kekal. Okay, double bond O akan hilang menjadi O. Sekali lagi O. And then yang akan masuk adalah ini bila ini
yang akan masuk adalah H dan OH. So H dan OH. Okay, so that's S. Okay, settle S. Now next, dia react dengan I2NaO. Oh, I2NaO. Nah, dia ada methyl carbonyl, sorry, methyl carbonyl. So apa yang berlaku adalah kita salin balik. Okay, ting 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 ting. Okay, carbonyl maintain. Apa yang berlaku adalah aha, CH3 akan diganti menjadi apa, guys? Kawan-kawan, dia menjadi apa? O minus dengan Na plus. Yes, betul. Ona. Dan juga jangan lupa plus dengan CHI. I. 3. Yes, betul. So, that's either one lah. That can be your P and that can be your Q lah. Either one. Yang penting kamu label. Ini P, ini Q. Okay. Alright, so there you go. Very, very ni kan, very direct. Okay, now the last one. React dengan 2,4-DNPH. Ah, this one. 2,4-dinitrophenhydrazine. So, okay, let me just redraw this one. 2,4-dinitrophenhydrazine looks like this. Okay, hydrazine is hanana, hanana. Okay, H dan H. Okay, gitu. Lepas tu yang kedua ni, okay, ini. Ini hanana, hydrazine. Fenil, ada fenil. Jadi fenil adalah benzene ring. Okay. Fenil. Dinitro di karbon kedua dan empat. Di karbon kedua ada nitro NO2. Di karbon keempat ada nitro NO2. Alright. Is that clear, guys? Again, ya. Dinitrophenhydrazine. So, hydrazine is hanana. Okay. N mesti ada tiga bond. Okay. Tiga bond N. Alright. Hanana ada HHH. Lepas tu yang N yang seterusnya tu akan ada fenil, P, fenil, okay. And then dekat fenil ada 2,4 dinitro, DN. Nitro, nitro. 2 dan 4. So ini 1, 2, 3, 4. Okay guys. So that's dinitrophenhydrazine. So what's gonna happen is bila dia react dengan, okay. Wait, ini adalah dinitrophenhydrazine. Hydrazine. So ini bila react dengan siapa tadi? Dengan ini. Dengan ini. So apa yang berlaku adalah ini akan hilang kepala O, ini akan hilang H2. Okay. Sekali lagi supaya kamu senang nampak. Oh, what is this? Apakah mana sudah tadi? Alamak. Is it this one? Okay. Tiba-tiba keluar chapter gravity. Okay. So, alright. So now, ini adalah ting 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 ting. Kita salin saja balik macam biasa. C double bond O, CH3. Okay. I just want to show you what's gonna happen. Okay. It's in the notes, but let me just show you again. So, this is what's gonna happen. So, dia tambah. Ini akan hilang O. Ini akan hilang ini. So, akan terhasillah produk dia, yaitu okay, kita mau tahu produk dia yang penting. So salin balik ini sama okay, C double bond. Okay, double bond masih ada, CH3 kali ini masih sama. Cuma kali ini double bond melekat dengan double bond ini akan melekat dengan N. Double bondnya akan terus pergi dekat N sini. Okay, jadi di sini dia sambung N, sambung dengan N, ada H, itu sambung segala hydrazine itu semua. Okay, so that's the structure of U. Okay. Dia ada tambah H2O, tapi kalau tengok dia punya ni satu saja dia mahukan, U saja. Dia tidak tambah apa-apa. So, kita ambil yang main saja, the main character. So, that is U. Okay. Okay, so S, P, Q, and U. Alright. You guys get this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Alright, so next. Oh, by the way, kalau dia react dengan 2,4-DNPH, apa dia punya observation ya, guys? Sajalah, mau tahu apa dia punya observation? Orange precipitate. Betul, orange precipitate form. Okay.
Alright, so mari kita tengok B. B, give the reagents of R. R. Macam mana daripada benzin jadi begini? Daripada benzin jadi karbonil ni? Ini macam soalan assignment je ni. Kan, assignment, chapter benzin. Ini jadi begini. Jadi, apa yang dia tambah ni? Dia tambah teng-teng-teng CH3. Okay. Jadi kalau mau tahu apa yang ditambah, just hilangkan di sini adalah Cl. CH3, CO, Cl. CH3, C double bond O, Cl. Cl tu hilang bersama H dekat sini. Ini ada H kan di sini, dia hilang bersama ini. Dapatlah ini. Jadi, tapi tidak boleh berlaku tanpa kehadiran, kena ada dia punya acid catalyst, AlCl3 ataupun FeCl3. So inilah jawapannya. R mesti ada dua-dua ini. Reagent itu. Okay. Alright, so you got 1, 2, 3, 4, 5 marks so far. Boleh guys? So, okay, apa sir. Nama apa nama yeah. Yang reagent yang Cl yang ni yang Nina. Structures Nama dia? Ya, sir. Motor nama. Oh, nama dia pelik sikit. It's not in your syllabus, tapi saya bagi tahu lah nama dia adalah dia ada dua karbon ya, by the way dia ada dua karbon. Nama dia adalah ini. Ini dua karbon dan dia ada karbonil dan chloride. So, nama dia ethanoil chloride. Itu nama dia. Ethanoil chloride. Dia sejenis acyl chloride. Itu nama dia. Ethanoil chloride. Okay, sir. Okay? Thank you, sir. Okay. Yeah. At this rate, so kita lukis je lah for those yang tidak nama. Yes. Yes, semua ni kita lukis saja. Okay, sir. Termasuklah reagent R, kita lukis juga. Okay? Lukis saja. Alright, kecuali kalau soalan cakap name. Name baru kita bagi nama. Kalau bilang suggest, give, draw, itu confirm bagi structure, lukis. Okay. Cuma kenapa soalan ni cakap give the reagent, bukan dia cakap, lagipun dia ada perkataan reagents, kita tahu sudah ada dua di situ, ada more than one. Reagents, okay. Dan satu lagi kenapa dia cakap, dia tidak cakap draw di sini, sebab satu kita draw, satu kita tulis. Jadi give sajalah dia bagi tahu. Contohlah, LCL itu kita macam tulis ya kan, bukan kita draw pun. Alright, ya. Yeah? Okay, now C, suggest a chemical test to differentiate between T and benzaldehyde. Okay, kita lukis dulu balik T. So T is looking like this. Saya kasih bulat saja ya. Boleh bahkan sama saja kan. Okay. CH3. Okay. Ini CH3. Ini T. Dan juga benzaldehyde. So macam mana rupa benzaldehyde? So benzaldehyde. Benzaldehyde is looking like this. Okay. Jawapan benzaldehyde is teng-teng-teng-teng benzene. Aldehyde, C double bond OH. So this is T and this is benzaldehyde. Okay. So, suggest a chemical test. Apa chemical test yang kita boleh pakai, guys? Bagi nama dulu. Tollens test. Yes, kita boleh pakai Tollens. Sebab dia satu karbonil, satu keton, satu aldehyde kan. Jadi suggest dia adalah Tollens test. Itu jangan dalam silibus kamu kan, Tollens test. Kalau ikut kan ada lagi beberapa yang kamu boleh. Nanti PST baru kamu belajar. Ada Fehling's, ada Schiff, dan juga Benedict's. Tapi not in your silibus untuk PDT ya. Okay, so ini kamu bagi tahu sudah satu markah. Tollens ya, apostrophe ya di ujung. S apostrophe. Okay. Okay, now, apa dia punya reagent Tollens tadi? So, kita tambah dengan, sebab dia bilang apa? Dia mau state the observation and write the chemical equation. So, kita write dulu chemical equation lah. So, apa reagent dia untuk Tollens? What is the reagent for Tollens, guys? What is it? Ag. Ag.
bracket NH3 to itu bracket plus N. Betul? Yes, sir. Okay. So, saya copy je di bawah. Okay. And then, jangan lupa tambah OH minus. Kan? And then, produknya. Okay. So ini akan jadi A. Okay. Let me just make sure you understand this ya. Yeah? Okay, kalau kamu tengok sini, ini adalah CH3, ini adalah H. Beza dia itu saja. Okay. Tolerance ni, dia adalah positif untuk aldehyde. Sebab apa? Dia akan pergi dekat mana-mana yang ada H. Mana-mana karbonil yang ada H. Yang itu yang dia mau dia mau buat basic oxidation kita panggil basic oxidation. So ini ada H, ini tiada H. Jadi yang ini kita akan tulis begini, tidak boleh tulis balik. So kita tulis saja no observable changes untuk keton dan untuk aldehyde H tu akan jadi O minus. Dia jadi salt. Dia jadi soluble salt dan juga Ag precipitate. So that's the equation. So ini satu markah, ini satu markah. Okay. And then observation dia adalah, okay, kita terus sambung di hujung. Oh my god. Terus sambung di hujung sini ada observation. So observation untuk ini dan observation untuk ini. Bagi tahu terus. Yang ini no apa tadi? Kita ambil balik. Silver mirror precipitate. Okay. Silver mirror precipitate form. Okay, itu. Kalau yang bawah tu, obviously, silver mirror precipitate form on the wall. Okay, on the wall. On the wall of test tube. Okay. Boleh guys? Boleh, sir. Okay, markanya adalah so ini satu dan ini satu. So it should be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sorry. Mana yang satu markanya? Oh, this one. Okay, saya faham sudah. Okay, this one. Ini ada equation dengan ini sekali satu markah. Biasanya. Okay, gitu jawapannya. So it's gonna be 9 marks. Okay. Settle 2015-16 question 3 settle. Now let's go to question 4. Kita ada question 4, 5 and 6, tiga soalan lagi. Okay, masih okay ya? So let's go to question 4. Suggest a suitable reagent and write chemical equations for the conversion of butanal to butanoic acid. Satu markah. Kedekutnya. Setelah suruh ini patu ini. Okey, tidak apa. Lukis je lah butanal dulu. Okay, I think I have to cut this part sebab dia macam panjang. Yep. I have to what should I do? Sekejap. Is it this one? Okay. I think I'm gonna Okay, ini sudah jawab tadi. So kita sambung yang ini, number 4 di sini. Okay, so number 4. Okay, let's start. So untuk A, butanal becoming butanoic acid. So butanal, it's like this.
1, 2, 3, 4. Ujung tu ada OH. Okay, gitu. Butanal. That's butanal. And becoming butanoic acid. So butanoic acid is 1, 2, 3, 4. C double bond O, OH. So what is the reagent, guys? Butanal, butanoic acid. Ha, itu je perubahan dia. Apa tu? H2CrO4. H2CrO4 boleh lagi. KMnO4. Yes, KMnO4. Ya, sebenarnya saya paling suka pakai KMnO4 ya sebab dia paling paling inilah kakak-kakak ni kan. Kakak-kak long. Dia paling ni. Okay. Alright. Satu markah. Tujuan satu markah. Okay. Terus pergi B. Two carbonyl compounds K and L have the same molecular formula C4H10O. Dua-dua karbonil C4H8O. Okay. Treatment of K with iodine. Oh, okay. Okay. Kita lukis begini dulu. Kita start K and then L. Okay. Kita kumpulkan maklumat. Dua-dua adalah C4H8O. Okay. Okay, dia cakap. K, dia cakap K treatment dengan soid iodine dapat M dan yellow precipitate N. Maksudnya K boleh react dengan iodine dan NaO untuk dapat M, okay, dan juga yellow precipitate N. Okay, yellow PPT. Okay, this is how you answer. Keluarkan ayat seterusnya. Draw the structure of KLMN. Okay. Oh, okay. Give example, simple chemical test to distinguish between K and L other than iodoform. Alright. So, K boleh dapat ini. Okay. Maksudnya apa, guys? Itu je ayat yang dia bagi. Maksudnya apa? What does this tells you? Yeah. K ada methyl carbonyl group. Okay. So dia ada methyl carbonyl group. Okay. So it's easy for me to draw it. So saya punya K adalah 1, 2, 3, 4. Okay. 4. Saya mau ada methyl dulu. Saya mau ada methyl. So methyl saya ambil di ujung methyl. Ini methyl saya. Jadi saya ambil di karbon yang kedua ada double bond O. So settle. Ini adalah saya punya K. Okay. L. Okay. Kalau saya punya K seperti ini, maka L saya L saya seperti apa, guys? Okay. Jadi L akan jadi double bond O paling hujung. Yes, double bond O tu letak paling hujung. Okay, so ini adalah L. Kan, kalau saya pindah pergi sini, sama juga kan, macam ini kan. So tidak boleh lah. So paling satu lagi, obviously letak hujung, itu saja. So settle K dan L. What about M dan N? So M dan N, jadi M saya. Okay, kalau mau nampak jelas, saya buat equation dia, saya sambung saja. Okay, so soalnya saya buat betul-betul equation dia. Biar saya tambah I2, and then saya tambah NaO. Okay, supposedly this one akan jadi double bond O maintain, and this one akan jadi O minus Na plus. Okay, dan juga CHI3. According to the knowledge yang kita belajar tadi. Jadi, aduh. So, mana satu M, mana satu N nih? Which one is M? Yang the structure. The structure ni adalah M kan? Ini adalah M. Dan yellow tu adalah N. So, this one is N. So, label betul-betul. Cannot be either one lah. Ini label betul-betul lah. Okay. So, settle K, L, M, N. Habis. Okay. Satu, 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 satu. Okay. Belum habis lagi. Give simple chemical test to distinguish between K and L. Okay.
gunakan satu lagi chemical test membezakan dua ini selain daripada iodo form, selain yang ini. State the observation and write chemical equation. So sekali lagi kita boleh pakai test apa tadi? It's very direct, I think. Kita boleh pakai. Apa nama chemical test tu? Yes. Iodo form. Selain. Iodo form. Okay. Apa kita boleh pakai tadi? Selain. Tolerance. Betul. So chemical test yang kita boleh pakai adalah tolerance test. Okay. Then kita pun draw lah. Okay, macam mana? L macam mana? So ini untuk K, ini untuk L. So tolerance kita pakai apa tu tolerance? Ag, harapnya sudah hafal Ag dalam bracket NH3 tutup bracket 2 tutup bracket lagi plus. And then pakai OH minus. Okay, sudah. Copy lagi benda itu, salin balik. Sama saja. Lepas tu produk dia. Okay, which one will give you product guys? KOL yang akan dapat positive products. Okay, atau L. So, L. This one kita akan tulis no observable. Observable ya guys. Observable changes. Tiada perubahan. This one kita akan dapat teng-teng-teng double bond O. This one akan jadi O minus tambah Ag. Okay. There you go, equation observationnya. This one observation. Ambil balik no silver mirror precipitate form. Yang bawah ni observationnya silver mirror precipitate form on the wall of test tube. Ambil balik. Okay. Oh, panjang pula. Silver mirror precipitate form on the wall of test tube. Okay. So markahnya adalah okay. Suggest So 1 2 3 4 ini satu markah. 5, ni 1, equation 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that's how you get 7 marks. Okay. Okay guys, number 4 settle. Should we continue to number 5 and number 6? Ada soalan? Tiada kan? Sama je kan? Yes. Think, kan? Okay. Ha. Padam dulu ni. Okay, number 5. Consider the following compounds. Okay, ni ada satu. Oh, sama juga tadi. Tadi ni adalah acetophenone, ini adalah benzaldehyde, H dan J. Explain why H reacts with alkaline solution of iodine, whereas J does not. Write the chemical equation for the reaction. Okay. Kenapa J, H react dengan alkaline iodine sedangkan J tidak? Apa itu alkaline iodine guys? Iodoform test. Exactly, iodoform. Jadi kenapa? Alasannya? Because why? H has a methyl carbonyl group. Yes, H has methyl carbonyl group. Okay, sambung lagi. Whereas J does not have. Does not. Satu markah. Write the chemical equation. So chemical equation. Okay, ingat tak keywordnya adalah methyl carbonyl group. Okay.
So teng-teng-teng salin balik, teng-teng-teng. Okay. Tambah I2 nene na o nene bapakku pulang dari kota. Pas ini jadi O minus Na plus tambah CHI3. Okay. Okay, yang ini jelah kita tuliskan. Yang satu tidak payahlah. So dia mau yang berlaku saja, yang reaction saja saja. Jadi ini satu marka ya. Ini satu marka. Gitu. Settle for A. Tiga marka. B. Sir. Ya, silakan. Kalau soalan macam begini, just yang positif. Ya. Yang dapat positif yang buat equation dia. Iya, betul. Sebab apa ni? Yang apa? Dia tanya yang dia tak chemical equation saja. Okay, sir. Thank you, sir. Ialah pun dia tiga marka kan. Jadi kalau kamu selam, kalau kamu rasa apa mau tulis lebih untuk ini, tulis no observable changes pun tidak masalah. Boleh cak. No problem. Okay. B, suggest the product form when 2 methyl pentanal. Oh ni tiada dalam syllabus kamu kan. KCNH plus. Tapi sudah ajar tadi. Tidak apalah. Saya tulis je lah. 2 methyl pentanal. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanal. 2 methyl. Pentanal double bond O di hujung pentanal. H. Okay. 2 methyl. So 1, 2. 2 methyl. So itu 2 methyl pentanal. So that's 2 methyl pentanal. Okay. Reaks dengan KCN dan H+, okay, tambah KCN and then ada H+, okay, ingat kalau jumpa KCN H+, yang masuk adalah H dan juga CN. Jadi, let's tulis balik, teng-teng-teng-teng-teng. Bapakku pulang dari kota 5, so ini ada ini, masih ada double bond O akan tukar menjadi single bond O. Ini masih ada H di sana, okay, apa yang berlaku adalah O akan jadi OH, tambah satu bond lagi CN. Yang masuk H dan CN. Ini silibus PST ya. Oke, okay, settle. A dan B settle. Oke. Okay. Number 6. Last. Two different compounds P and Q with molecular formula C5H10O have the same skeletal structure. Same. Okay. Compound P and Q reacts with 2,4-D and pH to give orange precipitate. But there are no observable changes with I2 and NaOH. Meanwhile, only P produces silver mirror with tollens reagent. Nah. Okay. First kali ada P and Q dengan ni. Okay, tidak masalah. Compound P and Q reacts with 2,4. Apa maksudnya? Dia reacts dengan 2,4-D and pH. What does it try to imply? To give orange. Maksudnya apa, guys? Brady's test. Ya, maksudnya? Maksudnya apa? Brady's test. So, maksudnya? Dia dapat orange? Dia karbonil. Yes. Dorang adalah karbonil. It's either ketone or aldehyde. But there are no observable changes when reacted with I2NaO. Maksudnya apa? No, dia bilang no. Apa maksudnya kalau no? Dia tidak methyl carbonyl group. Yes, no methyl carbonyl. Dia carbonyl tapi tiada methyl carbonyl. Lepas tu, last. Only P produce silver mirror dengan tolen. Maksudnya apa? P aldehyde. Yes, exactly. So P is aldehyde. Aldehyde. Okay. Okay, now kita tengok soalan dia. Number one, draw the possible structures of P and Q. Alright, mari kita draw P and Q. So kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.
5 and then 1 seperti ini. Ya. Yeah. Seperti ini ya. Ada H aldehid. Satu lagi seperti ini. 1 2 3 4 5 di tengah-tengah double bond O dia. Ha. Kenapa satu di tengah-tengah? Sebab saya tidak mau dia ada metil karbonil. So dia bilang dua-dua tiada metil. Jadi satu aldehid, satu keton. Menunjukkan dua-dua karbonil. Dua-dua karbonil dan dua-dua tiada metil karbonil. Okey, dua-dua tiada. Fair, NT adalah aldehid. Satu lagi adalah keton. Jadi of course sebelah kiri saya adalah P, sebelah kanan saya adalah Q. Settle. Draw saja kan, tidak perlu explain. Number 2. Give the IUPAC name. So terus pergi number 2, IUPAC name. Apa nama P tu guys? Ano nang pangalannya si P? Pentanal. Pentanal, betul. P adalah pentanal. Perlu letak nombor kah? One pentanal? Tidak perlu. Tidak perlu. Sebab memang di hujung sudah. What about Q? What is the name of Q? Q, Q, Q. Tripentanon. Exactly. It's tripentanon. Okay. Tripentanon eh. Okay. So markanya sekarang ni sudah dapat satu draw, satu name. So you got 4 marks already. Wow, amazing. Awesome. Now, number 3. Suggest a chemical test to distinguish between P and Q and write the chemical equation. Nah. Apa chemical test yang kita boleh guna ni? Dia tidak begitu tanya apa-apa kan. Okay, apa kita pakai guys? Tolerance lah kan. Itu yang kamu belajar dalam syllabus kamu kan. Dia tidak cakap other than tolerance kan. So pakai je lah tolerance balik. Sepatutnya dia beritahu lah selain daripada tolerance. Tapi selain daripada tolerance, tiada yang kamu tahu kan. Okay, so apa saya mau pakai ni? Okay, tolerance. So teng. 5, okay, tolerance ini P, ini Q, okay, Q pula teng. Okay, tambah dengan A, G, and H3, 2, okay, plus, OH minus, so it's basically repeating the same thing again, okay, right, and then yang bawah tu no observable changes. Yang atas tu dapatlah teng double bond O dan ini akan jadi O minus tambah Ag precipitate. Okay. So kalau mau bagi tahu dia punya observation pun boleh bagi tahu dia adalah no ini silver mirror kan. Silver mirror precipitate form. Okay. Yang bawah tu no silver mirror, jadi dapatlah markah di atas satu, di bawah satu. Okay, baru 6 ya. Oh, nama chemical test ni tolerance, by the way. Okay, dan kalau boleh bagi je dia punya observation lah. Just to be safe. Just give the observation. Okay guys? Okay sir. Biasakan kalau dia buat chemical test tu bagi sampai bagi sampai dia punya observation. Okay. Alright. So I think that's pretty clear for number 6. Okay, kita pergi 6B. Oh my. Alamak. Sekejap apa? Ah, kenapa ni? Terpa. Okay. Okay, let's go. Jap.
All right. Okay. Okay, now question B. Reaction of compound R with PCC, baru keluar PCC, yields S, CH3, CH2, CH2, CHO. Oxidation of S with K2Cr2O7H+ give compound T, whereas condensation of S with 2,4-dinitrophenylhydrazine produces produces U. Treatment of S in acidified solution of KCN produces compound V. Draw the structure of R, T, U, and V. Give the IUPAC name of R, S, and T. Name the type of reaction that converts S to V. Wow, amazing. Okay. Saya rasa better saya ambil. Oh, saya ambil dia dulu. Oh, no. Cepat. Saya ambil soalan ini dulu because it's very long. It's very long and very confusing. Okay. So let's go to the next page. What's wrong? Aduhai, ya Allah. Kenapa ni? Oh. Siapa? Masalah. Okay, now. Hai. Aduhai. Jap ya guys. Saya rasa iPad saya pun puasa kali ini hari. Dia macam bengong-bengong. Okay. Jangan buat hal. Okay. Now. Okay, kita start. Kita ada R. R tambah PCC dapat S. S itu adalah CH3, CH2. Okay, saya mau tulis anu bolehkah? Anu pula. Saya mau tulis skeletal lah. Barulah ada basket kan. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 lah. And then dekat hujung tu CHO. Double bond O. CHO tu begini guys. Ini CHO kan? Inilah CHO. Ini CHO. Ini CHO. Okay. Okay, so now oxidation of S, S ni oxidize dia cakap dengan K2Cr2O7. Okay, K2Cr2O7. Okay, dengan H+, dapatlah T. Whereas condensation of S dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine, okay, ini dengan 2,4-DNPH, dapatlah U. Treatment of S in acidified KCN, ni KCN acidified, KCN H+, acidified, dapatlah V. Okay. Selesai. Draw the structure of R, T, U, and V. Give IUPAC name of R, S, and T. Name the type of reaction if convert S to V. Oh, wow. Amazing. Okay. Kita mulakan. So, ini dulu. Apakah compound yang react dengan PCC dapat ini? Okay. Ini adalah aldehyde by the way. So apakah yang mengalami dengan aldehyde? Aldehyde, dia dengan aldehyde dapat ini. Apa guys? It must be primary alcohol. Exactly, it must be primary alcohol. So that means R mestilah primary alcohol. Oh, senang saja. Macam mana primary alcohol? Sansa 4. Okay, lepas tu double bond O tu asalnya adalah OH. Selesai. Okay, that's R. Okay. Kalau kamu tidak suka dia di sana, okay, by the way dia memang ada H di sana kan? H tu memang ada. Dia memang ada 2 H lagi. Ya. Macam tu. Cuma kita tidak tulis lah. Okay, cerita dia adalah dalam oxidation, dia mengalami oxidation kan? Mild oxidation, dia akan hilang 2 H dia untuk menjadi double bond O. H ni masih ada. Gitu.
Okay. Tapi kalau saya tidak mau tulis yang ini pun, contohnya saya tidak mau ini, tidak payah tulis. Ah, begini pun boleh, tidak masalah. Kalau saya mau tulis semua, tidak masalah. As long as kamu tulis primary alcohol. Okay. Now, itu R, and then T. T pula. Aldehyde K2CR27, and that K2CR27 adalah sejenis apa ni? Apa reagen ni? Apakah ini? Apa dia cuba sampaikan ni? What is that, guys? What is that? Oxidation. Yes, bukan sembarang oxidation. Dia adalah strong oxidation. Yang ini tadi adalah mild oxidation, by the way. Okay, sir. Okay, jadi bila dia mengalami strong oxidation dengan ini, maka apakah hasilnya? T. Dia akan jadi aldehyde oxidized menjadi carboxylic acid. Yes, dia akan jadi carboxylic acid. Okay, jadi kita pun tulis carboxylic acid. So 1 2 3 4. Sekali lagi double bond O maintain di sana. Jadi di sana H akan menjadi OH. So that is T. Okay. So sudah ada R, sudah ada T. Now U. Okay, U pula dengan 2,4-DNPH. Oh, kita lukis juga 2,4-DNPH ni. 2,4-DNPH seperti mana tadi? 2,4-DNPH sudah lukis tadi. Ni kan. Ini. Okay, ini rupanya. Hanana. HH. Lepas tu sambung. Fenil. Hanana, fenil. Ada dinitro dekat karbon kedua dan karbon keempat. Dinitro. Nitro and O2 ya, bukan NH2. Okay, settle Hanana. Okay, now bila ini react dengan Hanana, apa yang berlaku adalah ini pancung kepala O, ini akan hilang 2H. Sekali lagi, ini akan pancung kepala O, ini akan hilang 2H. Okay, pancung kepala O, hilang 2H. Menjadi H2O, maka menjadi H2O kan? Sebab tu nama dia condensation, dia bilang. Condensation, dia buang air. Dihasilkan air. Maka produknya akan jadi, salin balik, 1, 2, 3, 4. H2 masih ada di sana. Pancung kepala tadi sambung dengan N. Nana H. Fenil. Nitro di karbon kedua dan karbon keempat. Okay. Can you see it? Ini sambung saja di sini. Boleh guys? Okay, sir. Boleh, sir. And that is U. Okay. So settle U. Okay. And last but not least, tambah KCN dengan H+. Oh, ini tiada dalam silibus kamu, tapi saya sudah kasih tahu tadi, kalau kita tambah ini yang masuk adalah H dan juga CN. Memang tiada dalam silibus ke ini? Tiada bahkan? Bukan ada kah, sir? Adakah? Iya. Oh iya, matilah. Nasib baik saya ajar juga kan? Okay. Ada. Astaga. Okay, sorry. Ada. Saya keliru dengan yang ni. Dengan apa, H2H+ tu tiada kan? Betul? Iya, sir. Okay. Alright. Minta maaf, guys. Oh, at least saya ajarlah sudah kan? Okay, jadi ingat, kalau KCN H+, okay, acidified, okay. Actually ya, okay, sebelum tu. Actually, bila dalam equation, kalau dalam equation jangan tulis H+ lah. Kalau KCN, sebaiknya tulis nama acid tu. HCl kah, H2SO4 kah, ataupun kamu tulis H3O+. Better tulis H3O+ ataupun HCl ataupun H2SO4 apa-apa acid lah. Okay. Tapi yang penting adalah kita mau tahu yang masuk adalah H dan CN. So yang masuk H dan CN. Okay, yang ini seperti ini. Teng, 4 ada H di sana, jangan kacau. Double bond O menjadi single bond O. Okay. Yang masuk adalah H dan CN. Cyanohydrin. Dan inilah V. Okay guys. So RTUV settle. Okay, baru structure ya. Now, give the IUPAC name for R, S, and T. Okay, kita bagi nama dia. Okay, nama R, saya tulis label lah di bawah dia. Nama R adalah, apa nama R ni guys? Butanol. 1, 2, 3, 4. Namanya? Butanol. Butanol. Okay.
kamu akan hilang marka. Kurang lengkap. Oh, one butanol. Exactly. Dia kena ada one butanol baru dapat marka. Okay. Okay, what about S? Apa nama S? By the way, ini yang kamu tahu serum tu. By the way, ini yang kamu tulis dalam buku jalan kerja kamu, buku jawapan kamu. Tulis semua ni. Jalan kerja ini semua ditulis. Oh ya, kesel. Saya ingatkan mau tulis jawapan je, nanti ada masalah. Tulis semua ni. Sebagai ini kamu tulis ya semua. Supaya nampak jalan kerja kamu. At least adalah pemeriksa mau consider-consider. Contohlah kalau tersalah di sini kan tersalah. Oh sebenarnya dia ada usaha juga. Dia bilang dia cuba-cuba juga. Cuma mungkin dia kurang bernasib baik. Dan dia mungkin ada berdosa kah di mana-mana. Jadi dia tidak cukup berdoa kah. Jadi jawapan dia kurang tepat. Tapi dia ada usaha. So mungkin kita boleh kesian bagi dia. Nah, tinggal begitulah. Contohlah. Okay, begitu. Itu adalah pemeriksa bermonolog. Okay. So, ini S. Apa nama S ni guys? What is the name of this compound? Butanal. Yes. Perlu ada nombor kah? Do we need to put one butanal? Tidak. No need. Ah, okay. No need. Jangan pandai-pandai tambah. So, ini dapat marka. Ini sudah dapat marka. Ini tadi lukis sudah dapat. Okay. Apa lagi? Nama untuk T pula. What is the name of T? T. Namanya adalah Sansa 4 juga. Apa namanya? Butanoic acid. Butanoic acid. Okay, good. Dapat marka lagi. So, sudah bagi nama R, S, and T. Now, name the type of reaction. Type of reaction that converts S to V. So, type of reaction S to V. Apa nama dia? Apa nama reaction ni? A type, jenis reaction ini. Addition. Yes, addition. Addition reaction. Ataupun kamu lebih tepat, nucleophilic addition reaction. Okay. Jadi kalau kamu jawab addition je, masih diterima. Satu marka, dua marka, tiga marka, okay. Empat marka, lima, enam, tujuh, lapan. And that's how you get 8 marks, full mark, lapan. Okay? Boleh guys? Yeah. Wow, that's quite a journey. Okay. Alright, so ada apa-apa soalan? So this will be the that's it untuk chapter carbonyl. Kita stop dulu recording. So nanti boleh tengok balik